Ya halo semuanya, balik lagi di channel gue Nakoles. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakal mau battlein karakter anime lagi di anime Mugen ini ya guys ya. Jadi gue bakal battlein Goku melawan Big 3 anime ya guys ya, MC-nya guys, yaitu Luffy, Naruto, dan Ichigo ya guys ya. Oke guys, jadi kita mulai aja langsung dari pertama Goku melawan Luffy ya. Kita pilih Gokunya dulu guys. Gokunya kayaknya yang ini ya. Melawan Luffy Gear Snake Man guys. Oke. Okay. Guys, Goku melawan Luffy ya. Kita lihat. Goku OP versus Luffy Snake Man Wano guys. Siapa yang bakal menang kita lihat. Oke, okay, langsung deh. Gila, sakit amat Luffy-nya. Goku langsung setengah darah anjay. Oke, okay, Goku berubah. Oke, okay, Goku melakukan perlawanan cuma dibantai oleh Luffy. Oke, okay, Goku berubah coy. Jadi apa tuh? Super Saiyan 2 ya. Oke, okay, tapi tetap aja guys di oke okay, berubah lagi Goku jadi warna biru. Gila, darahnya langsung nambah lagi coy, berubah. Jadi Mui dia. Oke, okay, dikasih angin-angin Goku. Luffy perlawanan muka jangan panjang cuma tidak ada damage ke Goku ya guys ya. Gila, Goku udah enggak ada damage guys, diserang juga. Oke, okay, apa tuh berubah lagi coy? Apaan tuh biru-biru? Berubah lagi guys ya. Wah, kamehameha kah? Wah, gila guys, Ultra Instinct kayak ini. Atau Mui ya? Gila guys. Kita lihat guys. Oke, dikasih api-api Luffy. Cuma gak terlalu sakit. Oke, di combo saja guys. Dikasih apa tuh? Gue lupa namanya guys ya. Mirip persaingan gitu. Oke, Luffy udah musuh setengah darah. Luffy melakukan perlawanan cuma tidak ada damage. Oke guys. Gila, Luffy gak ada damage guys. Kayak awal tadi ya. Udah gak ada damage Luffy coy. Kita lihat. Wah, gila guys. Gak ada damage sama sekali Luffy guys ya. Udah ngeluarin tangan panjangnya pun gear 4 pun tidak ada damage ya. Oke, okay. Dikasih api lagi oleh Goku. Kita lihat guys. Oke, okay, Goku Luffy block. Gila guys, Luffy ngasih damage guys ke Goku guys. Cuma nggak separah yang awal tadi ya. Gila, Goku udah setengah darah. Oke, okay, ditonjok saja dikasih api oleh Luffy oleh Goku. Oke, okay, diapain tuh Goku tuh. Tenang cuma nggak kena ya. Oke, okay, Luffy melakukan tonjokan. Cuma gak berkurang gara Goku guys. Tadi kok berkurang, sekarang gak berkurang ya. Oke, di kamehameha coy. Tapi Luffy juga tebel ya. Oke, dikasih api lagi guys. Mada-mada, cuma tidak ada damage ya Luffy ya. Kasihan banget coy. Mada damage guys, udah ngeluarin tangannya juga ya. Oke guys, di combo saja guys Luffy guys. Oke, anjay-anjay Luffy jadi panjang banget langannya. Sama-sama cepat guys ya. Oke, Luffy gila darahnya udah mau habis guys Luffy guys. Oke. Gila, Goku nggak berkurang guys. Goku nggak berkurang sama sekali ya. Oke, Goku ditonjok di combo Luffy guys. Gomu-gomu noh. Oke, ulti. Oke guys, Luffy mau melakukan pertonjokan panjang ya. Tonjokan panjang. Dan banyak cuma nggak kena di kamehameha oleh Goku. Luffy sekarat aja guys ya. Dikasih kamehameha lagi. Gila guys, satu hit lagi kalah si Luffy ya. Oke, Luffy gila. Berkurang guys guys. Kalau itu yang tangan dua langsung itu langsung berkurang darah Goku ya si Luffy. Pemenang pertamanya adalah Goku guys ya, ronde 1 guys. Kita lihat ronde 2 nya apakah Goku masih bisa menang atau Luffy bisa menang ya. Mari kita lihat ya. Oke guys, ronde 2 guys, kita lihat. Oke, Luffy melakukan perlawanan. Gokunya udah berubah jadi Mui ya. Oke, apa tuh? Luffy-nya di atas, kok di atas si Luffy ya? Kalau bisa nggak ngehit dong deh. Oke, di combo oleh Goku guys. Oke, tapi menghindar. Oh gila guys, sakit banget tuh guys. Luffy yang tonjokan panjang itu sakit juga ya. Oke, gila. Apa tuh di combo sama Goku anjay? Cuma nggak ada damage ya. Oke, Goku. Oh, si Luffy nge-combo Goku guys. Cuma nggak ada damage juga, sama-sama nggak ada damage guys ya. Mari kita lihat ronde 2 guys. Siapa yang kira-kira bakalan menang ya guys ya. Apa tuh? Oke, dikasih angin-angin sama Goku guys. Apaan tuh guys? Dikasih apaan tadi? Gomu-gomu no. Oke, tetap gak berkurang dari Goku. Oke, Goku langsung combo lagi guys. Gila. Gila, dikasih apaan tuh? Saking cepetnya gak kelihatan ya. Goku, Luffy sudah mau setengah darah saja. Mada-mada, cuma masih nggak ada damage Luffy ya. Kasian banget Luffy coy. Oke, Goku mengisi stamina cuma nggak berhasil.
Luffy masih melakukan perlawanan guys, walaupun tidak ada damage. Terbang terus ya Luffy. Mada-mada masih belum menyerah guys Luffy guys. Terus ditonjok terus aja. Oke, ngapain tuh guys Goku? Oke, kami hanya nggak kena gara-gara di atas. Mari kita lihat guys. Oke, Luffy apa ulti kah? Nggak kena guys, tonjokannya guys. Lagian si Luffy di atas ya. Jadi nggak kena ya. Oh, gila, langsung dia datengin sama Goku guys. Yang satu spam angin sama api, satu lagi spam tangan ya. Oke, jetnya kagak ini ya guys ya si Luffy. Gila, nggak berkurang sama sekali si Luffy. Nah, di combo ya sama Goku ya. Udah mau spam 4 darah aja. Oke okay guys, mari kita lihat. Oke, di Kamehameha udah 14 darah guys Luffy. Oke, Goku berubah kah? Cuma dibatalin. Gila guys, gak ada damage lah guys. Si Luffy nonjok terus gak ada damage ya. Oke, dikasih bola-bola gituan guys, bola-bola cahaya. Langsung guys kebakar Luffy. Oke, Luffy masih melakukan perlawanan walaupun tidak ada damage ya. Oke, ini kayaknya yang menang Goku ya guys ya. Goku pun bahkan setengah darah pun nggak bisa ya. Oke guys, dia spam api oleh Goku dan langsung yang menang Goku guys ya. Di Kamehameha guys lastnya ya. Goku sudah ngalahin MC Big 3 yang pertama guys, yaitu Luffy ya. Kita lanjut ke MC yang kedua yaitu Naruto ya. Oke guys, jadi gue lanjutin yang match kedua yaitu Goku versus Naruto ya guys ya. Di sini gue bakal pakai Naruto Baryon karena Naruto yang paling kuat tuh dia ngambil yang form Baryon ya guys ya. Kita pilih guys Goku OP versus Naruto Baryon. Oke guys, siapa yang bakal menang Goku versus Naruto? Mari kita lihat. Oke Naruto, kok jadi kecil gini ya orangnya? Oke Naruto, oke ditonjok guys Goku guys, anjir udah mau semut. Oke Goku langsung berubah. Goku kalau step sekarat langsung berubah ya. Dan darahnya pun nambah terus. Oke berubah lagi coy. Gila, oh, tapi darahnya gak berkurang, gak nambah. Oke gila, gila Baryon. Apaan tuh? What the fuck? Langsung kalah Goku coy. Baryon pada cuma kesentuh dikit doang ya. Goku langsung kalah coy. Gila emang Naruto Baryon. Oke Goku, ngapain tuh? Gila dia. Ditaijutsu sama Baryon coy, langsung 1/4 darah. Gila coy, nggak kehit ke Baryon. Gila guys, what the hell gitu kan. Baryon menang guys, gila. Di luar pemikiran gue ya, keren gue bakal Goku menang guys, tapi ternyata Baryon yang menang ya. Emang kalau game sih ya udah boleh aja ya. Kita guys, kita lanjut ke yang terakhir yaitu Goku versus Ichigo ya guys ya, dari anime Bleach. Kita cari guys Ichigo guys. Oke nih guys, Ichigo versus Goku. Kita pakai yang Ichigo TYBW ya, yang udah bangkainya udah sempurna lah. Kita pilih guys Goku versus Shinigami ya, Ichigo. Siapa yang bakal menang? Lihat guys bangkai. Oke dihajar saja langsung pakai pedangnya. Warina, apa tuh? Ngapain tuh si? Oke Gasuga Senshou oleh Ichigo. Gila cepat berdua Ichigo ya. Oke berubah lagi. Gasuga Tensio dong, di spam Gasuga Tensio guys. Gak bisa gerak si Goku guys, anjay udah setengah darahnya. Oke guys, gila di spam terus ya Gasuga Tensio nya. Oke Goku berubah, langsung full lagi darahnya guys. Oh tadi sama Naruto enggak ya. Oh ini langsung full lagi. Oke guys, di spam cuma gak ada damage oleh Luffy, oleh Ichigo. Gila guys gak ada damage ya. Oke ditenang saja, gila supaya tenangannya udah mau setengah darah. Oke apaan tuh berubah lagi kah? Goku berubah lagi dong guys. Gila emang formnya banyak ya Goku ya. Jadi Mui guys atau Ultra Instinct ini. Mari kita lihat apakah Goku berubah masih bisa menang. Di Kamehameha dong, gila langsung hampir setengah darah Ichigo. Di combo saja guys, Ichigo melakukan perlawanan. Oke ulti kah? Udah ulti guys, gila. Di ulti coy Ichigo, gila. Tapi kok kecil damage ya? 140 view dong. Ditambah kamera. Wah, bukan kecil lagi sih guys, gede sih. Hampir mati malah ya. Satu hit lagi kalah tuh. Wah, kalah beneran kan guys ya. Ichigo ronde 1 nice try, kagak kesentuh atau kesentuh dikit banget itu ya. Gila Goku emang overpower sih. Mari kita lihat guys ronde 2-nya apakah bisa menang.
Ronde 2 guys ya, Ichigo versus Goku guys, kita lihat. Oke, spam guys juga Tensho pun jadi gak mempan lagi ya. Oke, dapat tuh di combo terus ya Ichigo coy, kasih banget. Kali kasih napas ya. Oke, berubah lagi Ichigo coy. Mari kita lihat siapa yang bakal menang. Oke, tetap dikasih combo terus ya, angin-angin gitu guys. Ichigo kok gak ngasih damage ya? Tetap di combo dong sama Goku. Oke, dikasih bola-bola gitu kan. Bola-bola api, meledak. Gila, Goku belum kesentuh coy. Minimal kesentuh lah ya Ichigo ya. Minimal kesentuh gitu. Oke, Ichigo ngeluarin apa tuh? Ungu-ungu, rasengan ungu. Gak ada damage guys, gila ke Goku. Gak ada damage bener-bener dong. Malah Goku yang ulti ya. Langsung daya tuh guys, di ulti Goku ya. Langsung deh guys, di ulti Goku guys. Dirasengan di Kamehameha lagi last time ya. 100, 200 view ya guys ya, komonya gila. Jadi pemenang ketiga MC-nya itu adalah Goku guys ya. Jadi Goku menang melawan Luffy dan Ichigo tapi kalah melawan Naruto Baryon ya. Ya walaupun ini cuma di game ya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari gua. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe juga ya. Biar gua makin semangat lagi buat bikin video kedepannya. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Thank you guys, bye.